Memang sebagian besar dari para pembeli, para pelaku perburuan dan perdagangan harimau Sumatera adalah untuk kebutuhan domestik atau Indonesia. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari perburuan sampai dengan buyernya pembeli untuk harimau Sumatera itu adalah orang Indonesia. Jadi upaya penegakan hukum lebih mudah karena kita bisa memberantas mulai dari perburuannya sampai dengan usernya ataupun pemakainya. Memang ada beberapa jenis seperti misalkan tarik harimau itu ada yang beberapa dikirim ke luar negeri seperti Cina, tapi mayoritas sebagian besar daripada bagian-bagian tubuh harimau bahkan ada yang hidup juga dipakai untuk kebutuhan domestik. Yang paling besar challenge kita itu adalah masalah perburuan liar. Karena ini masih banyak orang yang berburu apa namanya satwa liar untuk harimau Sumatera. Mungkin kita tahu bahwa kulitnya itu sangat diminati, dan yang kemudian yang kedua adalah fragmentasi habitat. Itu yang menjadi challenge kita, dimana sekarang kita membangun koridor-koridor